berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj, maka begitu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Rangkumannya dalam satu buah kalimat, peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah siapa orang yang ingin mendapatkan segala kebaikan dari Allah, jangan tinggalkan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Ada apa hubungannya Isra Mi'raj dengan salawat? Banyak, Bu. Banyak. Dalam beberapa kesempatan itu terjadi diskusi tentang kemuliaan salawat. Di antaranya ada waktu Nabi berangkat, ya, itu Nabi melihat satu sosok malaikat yang memiliki jari jutaan, yang kata malaikat tersebut, saya bisa menghitung segala apapun yang ada di dunia, termasuk air hujan saya bisa hitung, namun saya tidak bisa, saya tidak mampu menghitung pahala yang Allah berikan kepada hamba yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam khitab antara Allah dan Rasulnya di sebuah tempat yang mulia yang Al-Quran sebutkan, thumma dana fatadalla fakana qaba qausain au adna, di situ Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya bahwa semua Allah, ya, semua ciptaan Allah ini adalah karena adanya Nabi Muhammad. Nabi tanya, ya Allah, kalau engkau ciptakan semua ini untukku, lalu engkau ciptakan aku ini untuk siapa? Allah jawab, anta li ya Muhammad, engkau adalah untukku. Jadi kalau semua manusia bermaksiat, berdosa, cukup bagi Allah bahwa Allah punya hamba namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Tidak dihiraukan lagi yang lain kalau seandainya mereka semua berdosa. Yang penting Allah punya satu hamba. Maka kalau kita pengen dapat barakah dan rahmat dari Allah, harus dekat-dekat dengan hamba tersebut, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar jawaban tersebut, Allah kembali bertanya, dunia dan alam semesta untukmu, kamu adalah untukku, lalu aku ini untuk siapa? Kata Allah, aku ini Tuhan untuk siapa? Nabi Muhammad hanya terdiam dan Allah menjawab pertanyaannya, zatnya sendiri dengan jawabannya, ana liman yusalli alaih, aku akan terus ada untuk hambaku yang senantiasa bersolawat kepadamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Adam 100 tahun taubat, 40 tahun ibadah, sujud, minta ampunan dari Allah, enggak diterima. Baru beberapa kali baca salawat, langsung diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa dihadapkan dengan lautan, kanan kiri gunung, belakang Fir'aun dengan bala tentaranya. Allah suruh, jatuhkan, pukulkan tongkatmu ke atas lautan tersebut. Dipukulkan oleh Nabi Musa, tidak terjadi apa-apa. Lalu Nabi Musa teringat bahwa kunci jalan keluar dari segala permasalahan adalah dengan baca salawat kepada kekasih Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Baru di kali kedua Nabi Musa bersalawat dan memukul tongkatnya ke lautan, lautan terbelah menjadi dua. Dengan salawat semuanya menjadi ringan, Bu.